Ya udah capek. Sekarang kamu tuh jangan kayak gitu, gue kasih tau nih. Mama lu tau gak sih, mak kayak gini tuh malu. Gak mau. Kalau dikasih tau susah kayak gitu tuh, Bu. Susah. Susah kasih tau kayak gitu tuh. Kenapa gak kenapa? Kayak gini-gini banget. Mungkin mama terlalu keras sama Jagat. Maksudnya baik kali. Iya baik, tapi kan gak bisa kayak gitu. Emang zaman sekarang Siti Nurbaya enggak. Enggak bisa. Semua itu dari hati. Dari hati, Mas. Emang yang mau nikah mama enggak kan? Aku yang... Mama, ini gimana anaknya nangis, Ma? Masa depan itu aku yang punya. Gak mungkin mama yang nentuin semuanya. Kenapa? Kenapa? Pakai nangis kenapa? Coba, mama mau tanya kamu dek. Kan mama cari solusi yang terbaik toh untuk kamu. Duduk, Mayo. Hah? Kenapa kamu kok pakai nangis-nangis begitu? Coba mama tanya dah. Kamu mau ngapa? Nangis-nangis kayak gitu, bikin malu orang aja. Mama yang bikin malu orang. Ya mama yang kesini malu. Sini banyak orang. Kamu sudah ngelawan. Ya kan, sudah ngelawan orang tua lo nih. Udah kesini, bawain kamu pasangan. Ya kan, kamu nggak mau. Tapi ibunya sendiri yang berusaha nggak boleh jadi pasangan ibu bawa sendiri. Setelah dia nggak mau, ini si dua orang ini yang mama bawa ke sini, mereka juga bohongin mama. Oh. Tadi pertama kata. Berarti kan belum tentu. Berarti juga... mama salah orang kan? Nah, iya, salah mungkin juga. Mungkin mama cuma lihat dari depannya doang. Sama. Tadi itu mama bukannya salah orang. Emang betul. Tadi memang dia punya toko emas. Mama kan sering belanja sama dia gitu kan. Terus yang satu ini mama kenal juga. Dia punya showroom gitu loh, Mas, ya kan? Nah, udah, daripada dia nanti dia daripada dia pacar-pacar yang enggak-enggak, ya kan? Kenalin dia lah. Nah, mungkin mama tuh kurang tahu sama mereka gitu, kurang investigasi mereka. Mas, kamu tuh anak kecil, enggak usah ngajarin orang tua, ya? Kamu tuh harus banyak belajar. Oke. Yeah? Ya udah. Ini anak kecil. Ya. Ini pengalaman mama, Pak, pengalaman. Okay. Dulu mama juga sering pacaran. Ya. Oke, ya ibu ngobrol aja nasihatin Anas, Bu ya. Iya, jadinya kamu tuh juga harus belajar. Kamu masih kecil, gak usah nasihatin orang-orang tua, ya kan? Nah, kamu banyak belajar, ya kan? Kamu masih panjang kamu punya umur tuh. Kamu masih banyak belajar. Iya, aku mau belajar gimana sama mama aja, gak boleh pacaran. Nah, tuh, kamu gak boleh pacaran kan? Enggak. Biarlah, jadi gitu. Ya, kalau kejadian tadi ini bukan mau saya. Biarkan. Ya biarlah Nanas di situ, saya tinggalin kan? Dan sampai ketemu lagi kalau di rumah. Oh iya, biar aja lah. Merasa dari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah betapa ku mencintaimu.